TLHT makin mara ke puncak liga. Pasukan hoki wanita Terengganu TLHT melakar kemenangan 5-0 ke atas pasukan Sabah sekaligus menghambat kedudukan Akademi Hoki Kuala Lumpur Akademi KL di puncak liga. Namun perlawanan yang berlangsung di Stadium Hoki Batu Buruk baru-baru ini bermula agak perlahan apabila kedua-dua pasukan menyajikan aksi berhati-hati. Jurulatih TLHT Muhammad Nasihinubli berkata, walaupun mengutip tiga mata, anak-anak buahnya dilihat melakukan banyak kesilapan teknikal yang mengakibatkan permainan tidak berlangsung rancak. Formation taktikalnya yang bagusnya mereka dah faham, kita dapat create banyak opportunity. Tapi benda-benda kecil-kecil itu yang kalau kita nak pergi jauh lah untuk dapat top tu, kita kena perbaiki benda tu, kena improve lah by individu. TLHT dilihat agak bergelut untuk mencari gol pembukaan meskipun mendominasi sebahagian besar perlawanan. Usaha berterusan dari pasukan TLHT membuahkan hasil pada minit ke-14 menerusi jaringan sudut penalti Nur Syafiqah Muhammad Zain. Asakan demi asakan dengan kedudukan jaringan 4 mata ternyata melemahkan semangat skuad muda Sabah. Beberapa strategi tidak menjadi membuka peluang TLHT menambah satu lagi gol menerusi pukulan sudut penalti Juliani Muhammad Din pada minit ke-56. Dengan kemenangan ini, TLHT berjaya memungut 13 mata untuk terus kekal di tangga kedua di belakang Akademi KL yang berkelebihan 5 mata. Perlawanan menentang Akademi KL pada 8 Februari ini akan menjadi perlawanan yang penting untuk TLHT memungut 3 mata penuh sekaligus mencabar kejuaraan bersama pendatang baru Liga Hoki Wanita Malaysia itu. Kita sentiasa optimis ya, seperti saya cakap hari itu selepas kami kalah game pertama lawan mereka, kami akan pastikan kami akan dapat 3 poin every game.